Perawan tua lah. Dua-duanya kayaknya. Pilih salah satu. Gak punya duit di luar negeri. Ya, karena kita kan di negara orang, gak megang duit kan gak enak. Bisa kita diselingkuhin dong. Kalau diputusin jelas, karena itu udah ujung dari permasalahan. Cuma kalau diselingkuhin itu baru dari awal ataupun pertengahan dari masalah. Tidur di toilet tapi ada temennya, ya. Lu nanyanya gak enak. Aduh, itu sih sebenarnya banyak ya teman saya kayak gitu. Alhamdulillah juga, bukan alhamdulillah ya, tapi sebel sebenarnya. Tapi gimana ya, di satu sisi merusak pertemanan, di satu sisi saya juga lagi butuh. Tetap ditagih. Yang namanya utang itu harus ditagih, diselesaikan di dunia. Bahaya kalau diselesaikan di akhirat, hati-hati lo. Lebih baik masuk TV tapi honornya gak dibayar lah, kan bisa terkenal, abis itu nyari offer, ya. Pinter gak jawaban gue? Ketemuin mungkin orang-orang yang pernah saya berbuat salah sama dia ataupun sebaliknya, dan mungkin orang-orang yang katanya dizolimi tapi sebenarnya menzolimi saya, atau mungkin yang memiliki utang piutang dengan saya dan maupun sebaliknya gitu. Okay. Thank you.